Dalam rangka melayani para donatur, Panitia Buka Luwur Kanjeng Sunan Kudus juga membentuk pula seksi penerimaan sedekah. Rapat dan koordinasi dilakukan demi terlaksananya program dengan lancar. Itu intinya yang lewat dari seksi kami sendiri, tiap tahun trennya meningkat. Untuk tahun ini, posko penerimaan sedekah, tempatnya yang biasanya di Tajuk, nanti berpindah di selatan pintu masuk area Tajuk. Apapun itu, semuanya kami maksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Mutasyarikin. Penerimaan sedekah dimulai tanggal 1 hingga 10 September 2019 dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam.